Lo berubah, Kak. Lo bukan Kania yang gue kenal. Who are you? Lo punya gak sih seseorang yang selalu bisa lo andelin? Buat gue, orang itu adalah Nia. Kakak yang selalu ada buat gue. Maksud gue, dia ada waktu gue lagi ngerasa down banget. Dia tuh seseorang yang selalu ngejagain gue. Gue sayang, sayang banget sama dia. Gak tahu deh gue jadi kayak apa kalau gak ada dia. Sampai suatu hari, setelah papa meninggal, dia jadi orang yang benar-benar beda. Waktu yang biasanya kita habisin bareng-bareng, udah gak ada lagi. Gue benci, benci banget sama dia. Dari mana aja, Kak? Ngapain aja sih lo? Kok lo bawa rokok? Kak! Karin! Kayaknya gue sering liat kakak lo di klub gitu deh. Dia ngapain sih? Berubah, Kak. Lo bukan Kania yang gue kenal. Who are you? Ceritain ke gue yang sebenarnya. Di balik ketidaktahuan gue, ternyata kakak gue udah rela korbanin dirinya demi gue. Dia berhenti dari kuliahnya. Dia bela-belain buat ngambil double job. Dari pagi sampai pagi lagi. Supaya gue tetap bisa kuliah. Karena itu, gue bener-bener gak tahu harus ngebales dia pakai apa.